Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratu Ayu. Saya akan menghimbau khususnya untuk warga plus 62 dan seluruh saudaraku yang ada di seluruh Nusantara bahwasanya beberapa bulan ini intensitas dari curah hujan yang sangat cukup lumayan tiada hentinya ini akan berdampak kepada beberapa kerusakan alam ya, khususnya yang aku lihat di sini, aku sudah membaca dan melihat khusus daerah kota Jawa Timur. Jawa Timur akan terendam air, ya. Seluruh kota Jawa akan terendam air, khusus untuk Jawa Timur akan ada pergolakan di mana gunung terbesar di wilayah Jawa Timur ini akan meletus ya. Bahwa saat ini sudah terjadi pergolakan lava dingin. Akan disusul dengan lava panas yang kemudian ini agak cukup lumayan ya, jangkauannya jauh. Kurang lebihnya satu desa ini ya, satu desa, satu kelurahan itu akan mengalami yang namanya kerusakan. Kerusakan yang luar biasa. Dan aku melihat juga di sini ada satu kota di mana dulu pernah terjadi kebocoran karena kerusakan alam karena kelalaian manusia, di mana lumpur yang bergejolak ini kan masih belum berhenti ya, itu pun akan meluap ya di wilayah bagian Jawa Timur. Lanjut aja. Kemudian untuk kota Jawa, Jawa Barat, ya aku melihat di sini untuk Jawa Barat. Jawa Barat intensitas beberapa daerah akan tenggelam, artinya terendam banjir. Dan di sini juga aku melihat adanya orang berlarian. Berlarian akan mengarah ini agak sulit ya, bahwasanya wilayah Jawa Timur pun akan terendam banjir dan juga di sini juga ada letusan gunung ya, tapi tidak separah di Jawa Timur. Jawa Timur ini yang paling parah untuk letusan gunungnya. Untuk daerah Jawa Tengah, hindarin wilayah yang dekat dengan wilayah laut ya, artinya perairan ya. Ini juga akan wilayah Jawa Tengah pun akan terendam di sini aku lihat, dan juga sudah ada pergolakan aktif dari Gunung Merapi ya, sudah meletup-letup aku lihat juga di sini akan adanya bencana Gunung Merapi pun. Aku melihat adanya pergerakan lempeng bumi dari wilayah kota wilayah Jawa ya, pergeseran lempeng bumi di kota Jawa. Ada satu kota ataupun wilayah Pulau Jawa yang akan terpisah. Ya, mulai terpecah, kota Jawa ini akan mulai terpecah. Ada beberapa wilayah Indonesia ini yang akan akibat dari kerusakan alam dan juga letusan gunung dan juga banjir ini, ada beberapa dari wilayah Indonesia yang akan pecah ya, Pulau Indonesia, Pulau Jawa khususnya itu akan pecah. Akan ada keributan di mana aku melihat ranah politik akan terjadi kisruh besar di mana orang ini saling menjatuhkan. Aku lihat ada tembakan, keramaian, tembakan, orang bergelimpangan, darah bergelimpangan di mana-mana. Ini akan mengulang
ketika sejarah lengsernya Soeharto ya, aku melihat di sini akan ada pergeseran wilayah kekuasaan, di mana ini akan ada lautan darah ya, khususnya untuk pemerintahan Indonesia. Dan di sini saat ini juga sudah dimulai resesi ya. Resesi artinya untuk perekonomian di titik terendah. Perekonomian Indonesia di titik terendah, bahkan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Aku merasakan aura-aura kegelapan. Gelap di tahun 2023 akan ada kegelapan. Satelit kita tidak akan pernah menikmati internet. Adanya kegelapan, listrik akan padam. Astagfirullahaladzim. Aku melihat juga di sini awan hitam. Kita tidak bisa merasakan bedanya pagi, siang, dan malam. Banyak terjadi di sini kelaparan. Orang berteriak kelaparan. Bahkan yang kaya pun akan hancur. Akan ada wabah baru. Sejenis COVID, tapi ini lebih membahayakan lagi ya. Sejenis COVID, lebih membahayakan lagi, lebih mematikan. Dimana nanti manusia akan kembali kita ke zaman masa-masa COVID ya, akan berada di dalam rumah. Pesawat yang suka bepergian lebih waspada. Pesawat ini akan adanya gravitasi bumi yang bergeser, akan mengakibatkan pesawat jatuh ya. Ini di wilayah Eropa, Indonesia, Asia. Eropa, Asia, Indonesia ada satu. Perjalanan menuju ke wilayah bagian timur. Wilayah bagian timur. Kemudian aku melihat perebutan kekuasaan sudah dimulai ya. Artinya perebutan kekuasaan di Indonesia sudah dimulai, akan dimulai di tahun 2023. Kali menjatuhkan sudah dimulai. Sekarang juga sudah terasa aura panas politik Indonesia mulai. Sudah banyak pergerakan-pergerakan yang tidak terduga. Banyak pergerakan yang tidak terduga akan ada di Indonesia. Pembunuhan ya, pembunuhan massal. Pembunuhan massal, dan saatnya menuju pada perubahan baru, baik alam maupun politik ya, ekonomi, semua akan berubah 180 derajat. Gelap. Ini akan terjadi juga, bahkan yang kita waspadai akan terjadi tsunami terbesar dalam sejarah Indonesia yang akan melanda Indonesia. Diperkirakan waspada untuk masyarakat Indonesia, khususnya waspadai bepergian ataupun apa namanya di tahun baru ya, dari tahun baru. Sebelum tahun baru, menjelang tahun baru, sampai dengan tahun baru, temponya 3 bulan akan terjadi tsunami besar yang ditakutkan. Megatrust ini kekuatannya besar. Astagfirullahaladzim.
dan akan ada penjarahan ya. Sudah dimulainya penjarahan. Sekarang pun sudah banyak akibat dari kenaikan ekonomi ya, dan juga turunnya inflasi ekonomi berdampak pada kejahatan di mana-mana ya, sudah dimulai sekarang. Bahkan ada sekelompok, segerombolan orang baru. Ini kita, aku melihatnya seperti Robin Hood ya. Seorang ini akan berperan sebagai Robin Hood. Yang jelas kita akan menghadapi di tahun 2023 akan menghadapi beberapa macam bencana alam, yang artinya kiamat kecil. Astagfirullahaladzim. Aku menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya, marilah kita kembali kepada membenahi diri kita, keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar kita dari segala macam musibah yang akan terjadi. Karena ini luar biasa ya, di luar dugaan kita semua. Ada beberapa ramalan Jawa, Jayabaya, yang akan terjadi di tahun 2023. Hanya doa ya di sini yang bisa menolong kita, hanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan diri kita ya. Jadi aku menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar lebih waspada lagi, dan artinya kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, banyak-banyak berdoa agar kita semua terhindar dari bencana yang akan bencana menakutkan ya di tahun 2023 ya. Karena dalam sejarah Indonesia ini belum pernah terjadi ya. Akan banyak perubahan-perubahan, kebingungan ya, banyak korban jiwa, kerusakan alam, moral manusia berubah. Subhanallah. Ya Allah. Luar biasa ya, di 2023 ini kita menghadapi perubahan besar-besaran dalam kehidupan dan fase sejarah manusia dan juga bumi, di mana kita akan dihadapkan pada beberapa bencana besar yang memang di luar dugaan dan yang tidak terduga. Bahwasanya sudah banyak tanda-tanda alam juga saat ini yang sudah artinya bergejolak ya, khususnya ini akan melanda seluruh dunia. Ini akan melanda seluruh dunia. Artinya alam sedang marah dan berkecamuk saat ini. Diprediksikan tahun 2023 sampai dengan 2025 akan ada perang dunia. Astagfirullahaladzim. Pesan alam untuk warga Indonesia khususnya, banyak ibadah, dekatkan diri Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi masih bisa kita cegah dengan doa dan kembali kepada Tuhan ya, kembali kepada Allah. Hanya doa kita ya, semua bisa menyelamatkan bumi ya, Indonesia juga seluruh alam, karena memang luar biasa. Dan setelah mengalami bencana, diprediksikan tahun 2025 akan mulai dengan sejarah baru, yaitu sejarah kejayaan. Akan datang seorang penolong ya, seorang penolong, dan diharapkan seluruh umat, orang tersebut orang biasa, dia berjiwa sosial tinggi dan salah satu ya,
Salah satu, kalau aku bilang sudah waktunya ya, Allahualam, tapi yang merasakan adalah Serapi Ningit di sini menuju pencerahan Indonesia baru. Siapapun itu nanti pemimpin kita, mudah-mudahan aku sudah merasakan adanya kedatangan Satria Piningit. Oleh karena itu, pergolakan bumi ya yang terjadi saat ini adalah pergolakan di mana kita akan artinya ini ada kaitannya dengan kemunculan Satria Piningit dan juga yang diyakini ya, aku tidak bilang itu Satria Piningit, tapi yang diyakini dia adalah titisan dari Satria Piningit, dimana rencana ini bukan adalah efek dari dosa-dosa kita di masa lalu, dosa-dosa pemimpin kita di masa lalu ya, dan bencana ini adalah sebagai tanda bahwasanya beliau ini yang dia Satria Piningit ini akan bisa membawa kedamaian kepada Nusantara khususnya Indonesia, juga memberikan mudahan ya, mudah-mudahan ini benar, memberikan namanya kedamaian, ketentraman, juga lebih merata ya untuk pembangunan Indonesia dan tidak artinya, namun ini prosesnya masih panjang aku lihat ya, tapi intinya kita tidak usah bahas masalah Satria Piningit ya, intinya kepada warga negara Indonesia diwajibkan untuk mendekatkan diri dan marilah kita bersama-sama berdoa ya, mari kita sama-sama berdoa agar menuju Indonesia apapun pemimpinnya kita harus bisa menghargai, karena menjadi pemimpin itu tidaklah gampang ya, itu ada takdir dan tugasnya Allah sudah takdirkan dan menuliskan ya, siapapun yang akan menjadi pemimpin kita, dan kita tugas kita hanya berdoa yang terbaik ya untuk Indonesia kita tercinta. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mari kita berdoa bersama ya, dan bersatu sama berdoa sama agar kita terhindar dari segala musibah yang akan terjadi kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum.